7 jenis tanah mengikut hadis Nabi SAW untuk buat gemagai Nabi Adam. Bukan buat di atas tanah, tapi ambil tanah pergi buat di sana. Cerita ni ataupun kisah ni ada di dalam beberapa surah untuk jadikan sebagai peringatan dan iktibar kepada kita anak-anak cucu Adam ni. Sebab apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Ayat 71 sampai 83 surah Sad. Sengaja baca panjang sebab satu kisah yang Allah Ta'ala firman di dalam Quran kekal abadi sebagai kisah yang pertama yang berlaku terhadap manusia. Dalam surah Al-Baqarah mula ayatnya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan engkau wahai Muhammad berfirman kepada para malaikat bahawa aku akan jadikan di muka bumi khalifah. Cerita ni bukan berlaku di atas muka bumi, tapi berlaku di atas langit. Hari ini semua ahli tafsir mengatakan bahawa firman Allah kepada malaikat supaya ambil tanah, dan para ulama pakat royak katanya 7 jenis tanah mengikut hadis Nabi SAW untuk buat gemagai Nabi Adam. Bukan buat di atas tanah, tapi ambil tanah pergi buat di sana. Cerita ni ataupun kisah ni ada di dalam beberapa surah untuk jadikan sebagai peringatan dan iktibar kepada kita anak-anak cucu Adam ni. Sebab apa? Kisah ni berlaku watak ataupun orang yang jadi tua lakon duduk di dalam ni bukan malaikat dengan ada saja, bahkan hak tua samkan yang pentingnya iaitunya iblis yang lama beribadat kepada Allah siang malam. Tapi berlaku sikit
iaitunya tak sih sujud kepada Adam sebagai sujud hormat yang Allah Ta'ala perintah, sujudlah kamu hei malaikat. Dan yang ada pada waktunya, pada waktu itu iaitunya iblis duduk sekali belaka di dalam majlis yang Allah Ta'ala perintah supaya suruh sujud kepada Adam. Ni sujud ni bukan sujud ibadat dah, sujud hormat sebab perintah daripada Allah. Tapi iblis enggan ataupun tak seterima kamsang daripada Allah Ta'ala. Itulah Allah laknat dia dan halau keluar daripada rahmat sampai ke hari kiamat. Tu pun cerdik bijak iblis, masih lagi dia torong mitok dengan Allah Ta'ala. Tuhan, dah Tuhan laknat kita, kita nak mitok. Boleh tak? Tuhan rakyat katanya mitok. Mu nak mitok ke apa? Mitok. Nak mitoknya umur panjang sampai ke hari kiamat, maknanya ia tak mati. Semasa dunia masih lagi duk gerak, duk ada, dia tak mati. Tapi dalam masa yang sama, dia dengan sebab ia dendam terhadap Adam yang menjadi makhluk terakhir yang iblis tu saat ni jawab mulut. Ni bahasa kecek bunuh mudah ni nak wi gambar, katanya hak Allah Ta'ala royak perintah tu, iblis dia jawab mulut. Tu hai tanya, bakpa mu tak sujud kepada makhluk yang aku buat? Iblis jawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada makhluk ni, iaitu nya Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan membuat aku daripada api, membuat dia iaitu nya membuat Adam daripada tanah. Jadi seolah-olah katanya cabar Allah Ta'ala. Tuhan mu fikir sendirilah. Nah gitulah. Mu fikir sendiri. Hak mana lebih mulia, api dengan tanah? Haninglah Allah Ta'ala laknat iblis, halau keluar dia daripada rahmat. Mu tak boleh rahmat dah aku. Pah torong di situ, duk kecek pergi mari, kalu-kalu saja ni tak? Kalulah iblis dia nop-nom, dia rendah tawaduk sikit lah. Tuhan minta maaf dah. Oh kita kecek saat ni kasar. Nah, kalau ia kecek hak ni sikit lah, nescaya Allah Ta'ala ampun kepada dia. Tapi Allah tanda siap-siap dah. Kisah ni, ha ni, berlaku demikian, patut akan berterusan sampai ke hari kiamat. Itulah. Apabila iblis dia duk kecek berunding gimari, Allah Ta'ala wi izin kepada dia. Ambil ikut mu. Mu nak buat gapo kepada anak cucu Adam, padahal waktu tu Adam duk sore lagi. Adam masih lagi duk sore. Isteri tak ada lagi. Hatulah. Iblis dia reti dah, dia tahu dah katanya pesaing manusia ni tak boleh duduk sore, dia kena ada gu. Tino dengan jatah, dia kena ada anak. Lepas tu Allah Ta'ala pun firman siap dah, belum pada ni, kepada malaikat, aku akan buatnya khalifah, akan latihnya khalifah di atas muka bumi. Bermaknanya Adam dia tidak akan berkekalan duduk pada mula-mula di dalam syurga. Dia kena klik ke bumi. Cerita ni Tuhan nyata siap dah, dia tulis siap dah di Loh Mahfuz. Itulah iblis yang curi baca tengok apa ya yang akan berlaku. Dia reti katanya tabiat manusia ni kena duduk di atas muka bumi. Duduk di dalam syurga tak beranak. Gitulah. Alhamdulillah. Tapi ada so, iaitunya ayat yang ke-83 yang Allah Ta'ala firman. Iblis royak kepada Allah, aku akan pesong menyesatkan semua anak cucu Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara zuriat Adam itu,
maknanya di antara anak cucu ada bukan semua. Sebahagia daripada anak cucu ada iaitu yang dibersihkan dari sebarang kedurhakaan dan penyelewengan. Maknanya hamba mung ya Allah yang mung jaga sungguh daripada deraka dan daripada gleweng. Termasuknya orang-orang yang tidak syirik, yang tidak buat dosa-dosa besar dan orang yang benar-benar takut kepada Allah. Inilah dinamakan al-mukhlasin. Ya ada dua orang saya selalu duk ayat. Al-mukhlasin dengan al-mukhlasin. Walaupun maksud dia hampir-hampir serupa. Al-mukhlasin maknanya orang yang ikhlas hati dalam semua bentuk kerja, ibadat, kecek, makan, minum, semua dalam cara kehidupan dia, dia ikhlas. Tapi al-mukhlasin maknanya orang yang mendapat jaga betul-betul daripada Allah Ta'ala. Tak siwi gelecoh, tak siwi punuh, rusak di dalam hidup dia. Inilah kisah. Kalau kita bagi, dia akan jadi serupa dengan satu cerita yang berlaku pada zaman belum daripada manusia ada di atas muka dunia. Allah Ta'ala catat bubuh di dalam Quran. Firman dalam beberapa surah untuk nak jadi peringatan kepada manusia. Hei manusia, mengingat deh zaman datuk umum dulu, bapak umum dulu, Adam, biasa berlakunya selisih di antara iblis. Adam tak ada jadi kukeng apa ni, kuku korani dengan iblis dah. Tapi iblis itu dia anggap katanya Adam adalah orang yang dia deki. Apa bukan dia deki di tubuh ada seorang dah. Deki siapakah anak cucu. Tak sip tegur lah kecik mudah-mudah. Nak tipu, nak jadi geleweng punuh. Siapakah anak cucu cicit. Siapakah hari kiamat. Nak we masuk neraka bersama-sama dengannya. Inilah kita bosel. Hidup kita ni. Orang Islam dah kita. Nak daripada bakar kita, tok nenek tak tahu apa puluh lapis dah. Tapi kita kena jaga Islam molek, jaga iman molek supaya tidak dipesong, tidak ditipu oleh syaitan laknatullah yang alaih. Nah, cuba kita tengok maksud di dalam pimpinan Ar-Rahman. Saya pergi pasal hurai dulu. Baru nak baca maksud ayat yang ada di dalam 71 sampai 83. Tengok masa tak? Kalau dia ada masa, kita habis. Kalau tak ada masa, kita hubung pula. Ingatkanlah peristiwa tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia, iaitunya Adam dari tanah. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, serta aku tiupkan padanya ruh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Dalam hadis Nabi SAW katanya, tubuh Nabi Adam saja duduk tidur 40 tahun. 40 tahun ni bukan 40 tahun dunia dah. 40 tahun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah iblis duk tengok hari-hari. Ya apa namalah. Nampak tubuh molek dah, sempurna dah, tapi bak apa duk tidur. Tak bangun-bangun. Ha itulah iblis. Allah Taala pun lebih tahu dah. Dia pergi masuk dalam tubuh Adam. Dia pergi tengok semua. Daripada kaki sampai kepala. Jalan habis. Tengok. Sebab tu dia tahu katanya. Lemuh dan kuat seorang manusia ni duduk mana. Alhamdulillah. Bermaknanya. Iblis dia reti belakang dalam tubuh kita ni. Dia masuk dalam tubuh Adam. Ya. Tubuh Hawa dia masuk tak? Tak. Tapi Hawa tu daripada Adam. Maknanya sama-sama ia reti katanya. Manusia lagu ni lah. Walaupun apa? Tubuh manusia, lelaki, perempuan ada beza situ sini. Tapi hakikat yang sebenar adalah sama. Tu iblis ia reti ha manusia. Apabila ditiup, roh masuk di dalam
tubuh Adam. Maka Allah perintah supaya semua pakat sujud belaka. Setelah selesai kejadian Adam, maka sujudlah sekalian malaikat semuanya sekali. Melainkan iblis. Iblis ni ada kisah silsilah dia. Apa nama iblis? Apa nama syaitan? Dan beberapa nama lagi yang ada ni, mengikut kajian yang ulama-ulama ambil daripada Quran, daripada hadis dan daripada orang-orang as-salafus salih yang hurai hubungnya dengan iblis, ulama sedunia pakat tulis buku-buku, kitab-kitab hubungnya dengan syaitan, ha iblis, banyak. Siapa ke jadi tesis? Tesis pengajian yang orang buat penyiar-penyiar dalam universiti seluruh dunia adanya hubungnya dengan syaitan. Tapi umumnya syaitan ataupun iblis adalah pengganas. Kalau kira dengan manusia, dia sebagai acayakon yang sentiasa nak goda, nak khianat, nak tipu, nak jadi manusia glewing. Siapa ke? Antara lelaki, perempuan, isteri, suami pun ia usaha nak jadi baloh. Ada buku siapa kau cerah. Apatah lagi? Ha-ha ugamu, ha-ha bid'ah, khurafat, amale-amale reko'e, gotu, goni, gotu. Semua ni adalah hasil daripada usaha iblis belakang. Siapa kau manusia lebih daripada sekerak dunia jadi kafir, puca daripada iblis. Ni kalau sekiranya kita kaji, jadi jauh. Kenapa kau timbul beberapa agama di atas muka dunia? Hasilnya daripada penyelewengi iblis belakang tu. Itulah manusia jadi kafir, jadi fasik, jadi munafik dan sebagainya. Sebab iblis. Lepas tu campur dengan nafsu yang ada pada jiwa manusia. Bawa molek baru. Iblis duduk luar. Nafsu manusia duduk alat dalam tubuh. Bawa molek. Muafakah di antara dua pihak, maka jadilah. Lepas tabiat manusia ni, dia suka turut nafsu dia. Masya Allah. Melainkan iblis. Ia berlaku sombong, takabur, mengingkarinya. Serta menjadilah ia dari golongan yang kafir. Ha ni, mula-mula makhluk yang kafir, iaitunya iblis. Kafir di sini artinya ingkar. Tak terima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, hak ni saya dengar daripada nah, orang-orang duk ceramah, duk royak katanya, Allah Taala perintah iblis ni sekali ya. Perintah semua malaikat dan termasuknya iblis pada waktu tu suruh sujud kepada Adam. Bukan suruh semayah dah. Suruh sujud hormat kepada Adam. Iblis lawai. Apa tah lagi? Manusia yang Allah Ta'ala royak suruh semayah tapi tak semayah. Lebih pada iblis lagi. Lebih pada syaitan lagi. Orang yang tak semayah hari-hari, lima waktu sehari sebagai tiye ugamu, tapi dia tinggal semaya, lebih pada syaitan lagi mung. Kalau kita kecek bahasa mudah-mudah. Apa-apa tah lagi? Orang hok deraka kepada Allah tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, sia-mala. Bomolek. Iblis suka benar orang-orang pasal ni. Masya-Allah. Ayat 75, masa ada sikit lagi dah. Allah berfirman, hai iblis, apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada makhluk yang aku telah ciptakan dengan kekuasaanku? Allah tanya. Tanya iblis, nak kepada jawab apa? Bukan tanya lepas-lepas dak. Mu jawab, hei iblis. Adakah engkau berlaku sombong, takabur ataupun engkau dari golongan yang tertinggi? Tanya di sini. Nak wi iblis jawab sendiri. Bakpo Allah siapa boleh mu tak si sujud kepada makhluk iaitu nya Adam. Mu angin kau lagu mana? Mu lawe kau lagu mana? Mu takabur kau lagu mana? Cuba wayak. Ha gitulah. Iblis jawab,
Ha ni, sepuang saya royak sat ni ni. Jawab mulut. Dia kata kena, qala ana khairum min. Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Ha tengok. Sebab tu kalau saja ni, kalau iblis cidik sikit ya. Dia duduk dia, duduk dia. Tuhan brok 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 brok. Iblis duduk dia. Ha. Sini, supaya kita kadang-kadang kena ngepek kat orang. Orang kata, orang kata, kita duduk dia. Lebih baik daripada kita jawab. Kecuali dia tanya, dia nak jawab apa? Ha, mu jawab. Kita jawab. Tapi kalau dia tengah duduk-duduk, mengepek, duduk kata, duduk arum dia, duduk tengah-tengah panah. Jangan dijawab ke apa? Tu cikwitia, psikologi. Orang apabila bersua dengan orang yang marah, kita orang yang kena marah ni kena duduk dia. Tapi iblis dia jawab. Jawab pula. Oh. Kalau dia sama-sama manusia agak mansai. Aku gerai weh, mung jawab nak guna ni. Aku takut apa ke? Ha tu manusia. Kalau sama manusia, mung jawab, jawab dengan pedih pedah. Aku lebih baik daripada ada. Kalau kita kecek mudah-mudah bodoh iblis. Dia kata bodoh dia je duk dengar ni. Godoh kita. Nah. Iblis menjawab sebagai akhir masa habis. Aku lebih baik daripadanya. Engkau wahai Tuhanku ciptakan daku dari api. Sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman. Kalau demikian, keluarlah engkau daripadanya. Ha ni. Keluar hamba halau daripada apa? Yakni dari daerah langit. Dinden dia panggil. Mung tak boleh duduk sini dah. Ini kawasan pemerintahan aku, mung tak boleh duduk dah. Atau dari kumpulan malaikat ataupun dari syurga. Ha ni khilaf ulama katanya dihalau di sini maksud daripada mana? Sekadar ni dah. Insya-Allah kita sambung semula kisah ni esok hari. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.